kali ini kita acarakan presiden agak sulit mas karena awal pandemi. Dan alhamdulillah bisa berjalan lancar. Dan sampai dengan saat ini penjualan tanaman hias di alun-alun tempatnya itu sangat baik sekali. Antusias pengunjung juga tinggi. Untuk di setan sini, setan alun-alun, ya mungkin karena semua kalangan ini masuk, baik dari menengah ke bawah maupun menengah ke atas itu masuk ke alun-alun. Rata-rata persetan di antara angka 2 juta. Persetan per harinya. Itu minimalnya ya, ada yang lebih banyak yang lebih baik. Kita di awal pandemi mengalami masa kemasan, Mas. Di awal pandemi tahun pertama itu masa kemasan tanaman, mungkin cara penyebabnya ya orang nggak mau keluar dari luar, akhirnya cari kesibukan di rumah. Setelah tahun pertama, tahun kedua, kita mengalami penurunan. Mungkin karena ya jumlah tanaman sudah banyak gitu. Jadi ya secara otomatis, pembasar, kalau tanamannya banyak, tentunya ya harganya juga murah gitu. Saat ini, tanaman-tanaman koleksi sudah mulai berjalan pengiriman ke luar negeri. Mungkin karena cuacanya juga sudah mulai bagus. Ya ada pergerakan lah tanaman yang kualitasnya bagus bisa dikirim ke luar negeri. Lumajang juga banyak yang kirim ke sana. Kalau penjualan tiap hari ini, kalau saya pribadi saya lebih ke arah grosirnya. Daerah teman-teman ya di rumah-rumah itu nggak bagus sih mas, karena mungkin ya nggak banyak orang tahu lah tempatnya tanaman itu gimana. Mungkin ya untuk bantuan itu publikasi terkait dengan tanaman yang ada di Lumajang. Kami minta ke pemerintah dengan tentu terkait dengan perkembangan tanaman di Lumajang. Kemarin kita sudah ngobrol juga dengan Bu Wagub. Intinya Bu Wagub sangat senang dengan acara ini dan beliau juga sangat mengizinkan apabila diadakan event tiap bulan katanya. Tapi kita nggak sanggup pas terlalu capek, ngantuk juga.